batu. Ayo, ayo, sudah. Gaya. Telepon. Kacamata pakai. Baik. Wah, nelpon, nelpon. Eh, rako mehna tuh, mentar itu rako. Gitar. Ah, nonton nih, motong kayu. Ah, gue yakin. Kamu pernah enggak tanya kok rokok jinggo gitu sama bos? Enggak. Eh, rokok jinggo sama bos diduakan gitu. Oh, duakan. Ya, meh nama. Eh, mau mau lihat iyo. Oh, setengah-setengah. Hah? Oh. Nih, orang. Orang beruntung itu. Orang baik. Bengkong. Tinggalnya di gunung. Asal turun dia selalu bawa kayu. Untuk warga masak. Gitu. Meskipun kurang beruntung, tetap dia berguna, bermanfaat lah. Jadi nanti ngarannya. Bermanfaat lah buat warga gitu kan. Dia paling ngambil kayu atau daun singkong, tapi dia nggak mau dikasih uang. Cukup hanya kasih rokok, makan, mungkin ya mungkin kopi. Alhamdulillah sih kopi sama rokoknya kuat. Dua bungkus per hari. Sian gak ada keluarganya. Tinggalnya di gunung terus. Yang malam asal turun dia selalu bawa kayu. Seperti ini kayunya nih. Ini dia buat makan. Ini dia turun dari gunung. Banyak yang pada nonton. Capek, awas dekat dulu, awas. Istirahat tuh. Ya. Capek, capek. Ngerokok, rokok dulu, rokok. Enak, Nana. Eh, sini. Nah, ini pengganti. Ini penggantinya ini. Penggantinya Bebe. Mundurkan baik itu, turun. Perik, os, trok, tukun mundur. Pengganti, pengganti Bebe. Ya, gantian lah. Jadi, manusiakanlah manusia. Ya, jangan sampai manusia itu di apa? Diperlukan sebagai binatang. Iya, iya. Gitu. Jadi, betul. Manusiakanlah manusia. Oke? Okay? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Betul itu. Ini banyak yang nonton nih. Ini suasana di sore hari, ini di kampung. Kanan kiri gunung. Ini pengganti, pengganti Bebe, pengganti Bebe. Apa tadi?
Awas. Main ya. Ini naon? Oh, makanya pakai gergaji dipotong. Kasihan dia ini nggak ada keluarganya, dia tinggal di gunung. Orangnya rajin datang apa baik. Sian ya teman-teman nih. Kurang bebek, bagaimana?